Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur-dulur Pak Run kabeh sing podo bahagia-bahagia. Setiap hari Pak Run itu lewat di Kali Kuno Dayakan ini. Kali ini dulunya kali bermata air alami yang luar biasa. Seluruh kampung mandi, mencuci, mengambil air minum dari sungai, dari kali Dayakan ini. Setelah era-era modern ini, kali ini terabaikan, tidak lagi digunakan sebagai tempat umum kebutuhan masyarakat. Nah, akhirnya oleh pemilik lahan cukup ditaburi ikan-ikan saja. Nah, setiap hari Pak Run itu lewat ya di tepi kali ini ya. Rasanya tuh mak sendreng-sendreng begitu ya. Pak Run rasanya ingin mendekat kepada kali ini. Ya, Kali Kuno Dayakan yang luar biasa, yang fungsinya sekarang hanya sebagai tempat memelihara ikan nila, lele dan sebagainya. Padahal dulu seluruh orang-orang kampung memanfaatkan Kali Dayakan ini. Karena setiap hari sendreng-sendreng, maka Pak Run deteksi ya, di pojok kali ini ada pohon beringinnya. Rasanya setut-senut di sebelah kirinya. Wah, kita deteksi lewat sebelah lainnya ya. Putar sebelah sini. Wah, di sini juga setut-senut gitu ya. Pohon ringin ini sejak dulu tidak mau membesar gitu ya, hanya segini terus besarnya. Barangkali pohon ringin ini juga menjadi pelengkap keangkeran kali ini karena lama tidak dipergunakan ya. Akar-akarnya sudah menjalar di jalan-jalan ya, tempat orang pada lewat. Kita deteksi lagi, rasanya lari sebelah sini. Di sebelah sini ini ya kelihatannya yang sendeleng-sendeleng. Kita joker-joker tanahnya, kita ambil tanahnya. Ada meling-meling apa ini ya. Kelihatannya beling atau piring gitu ya. Ternyata bukan ya, meling-melingnya luar biasa. Kelihatannya wake ini ya, ake ternyata. Akenya luar biasa ini ya. Di pohon ringin ini ada akenya dia. Ada ake. Trutul batunya itu ya. Antik sekali ake ini ya. Kelihatannya ake ndok kodok ya. Benda yang tergeletak di sini ini ya. Karena ringinnya sudah besar ini ya, wadah orang yang menaruh jimat di situ, makanya setiap hari sendleng-sendleng. Pak Run ambil saja ini ya, ake ndok kodok ya, yang sendleng-sendleng setiap hari ini ya dideteksi. Itu lihat pohonnya juga sudah bagus luar biasa, persis di tepi kali ini ya. Kualinya cukup lebar karena dulunya memang dipergunakan untuk orang-orang di kampung Dayakan dan sekitarnya. Setiap hari sendreng-sendreng, maka Pak Run penasaran, dicoker-coker. Ternyata ada benda antiknya ya di situ, maka Pak Run ambil saja itu ya.
benda antik yang sungguh luar biasa itu ya. Oke, endok kodok yang sudah membatu ya, yang sungguh luar biasa di sini tadi itu tempatnya Pak Run ambil. Sendeleng-sendeleng maka Pak Run ambil, ternyata saya kira pecahan bling. Ternyata ini ya ake yang trutul-trutul, Pak Run namai saja ini ake endok kodok, benda antik yang luar biasa. Sekian saja para dulur semuanya ya, pengalaman Pak Run ini ya mengambil ake di bawah pohon ringin sungai yang ada di Dayakan ini, sungai purba, sungai kuno yang menyimpan banyak misteri yang harus kita singkap. Di antaranya ada peninggalannya yaitu ake endok kodok yang luar biasa. Alhamdulillah ini bisa menambah koleksi ake dari Pak Run. Sekian para dulur kabeh, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.